Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama Zulfino. Hari nak makan ya. Hari kita makan nasi campur beli kat Zana nanti kita tunjuk. Apa benda ada? Ada ikan sampedas ikan pari. Ya, lepas tu ada apa? Kacang. Ada kacang botol dengan tenggek burung. Nanti jadi burung lah makan ni kan. Okey. Ah, asam pedas eh. Ini tak tahulah, mungkin Hidlin Dias pernah pergi kot. Okey, sambil tu kita minum air ni. Air takar. Ikannya. Air tak ada gula. Sedap makan. Ini baju Luffy sambil makan dengan baju Luffy bersemangat. Tu. Budak kecil tu menjengok. Dia nak makan kot. Tapi dia tak minat makan ikan pari ni. Aku je yang makan ikan pari kat rumah ni. Kita layan dengan tenggek burung. Siapa suka makan ulam tenggek burung ni? Aku suka. Tapi tu lah susah nak dapat kat mana-mana kedai pun. Lepas tu ikan pari kan. Ikan pari ni bukan senang-senang kan nak dapat. Tapi memang makan lah. Tapi memang aku suka beli kedai kat Zana ni sebab apa? Sebab itu je lah ada kedai kat tempat aku ni. Tapi sedap juga. Bukanlah tak sedap kan. Makan. Asam pedas dia banyak. Ada asam pedas. Apa dia? Selain ikan pari ada asam pedas tetel. Ada ikan kembung. Lagi apa lah. Ayam pun ada lah. Ayam masak lemak. Tengoklah dia punya mood tu kan. Tapi aku suka lah. Lepas tu kita tapau. Oh kan. Aku rasa Luffy ni kalau tengok memang dia makan habis ni. Okey . Makan memang sedap ujung-ujung minggu ni. Sekarang susah nak cari makan kan. Bila PKP kedai banyak tak buka kat tempat aku. Tempat lain orang lain aku rasa banyak ke tak buka. Okey. Cerita ini aku nak cerita sikit lah tadi masa aku berjalan tadi kan. Aku nampak satu apa orang angkat kelapa sawit guna kerbau. Aku tak sangka dalam zaman moden ni masih ada orang lagi gunakan binatang sebagai pembantu. Itu je lah. Yalah, cerita pasal lain pula. Tahu kita sambung balik makan kan. Makan mestilah berhasian. Tapi okeylah makan asam pedas ni. Tak adalah terlalu banyak kolesterol. Tapi minyak boleh tahan juga. Aku pun rasa seronok lah. Kan makan ulam ni. Jarang sebenarnya aku makan ulam. Sebab susah nak jumpa kan. Biasa makan nasi yang dah siap-siap ke. Macam makan nasi ke tepi jalan kan. Nasi ayam itu. Nasi ayam penyek. Itulah benda-benda macam tu. Cari nasi campur ni susah. Bila aku pergi kerja pun kadang-kadang aku malas nak keluar kan. Kita makan apa yang ada. Tapi layan lah. Betapa kesedapan nasi dan juga asam pedas kat sana. Memang kita minum air dulu. Air takar ni. Tak ada gula. Siapa tak boleh minum? Ya, tak boleh lah kan. Tapi baguslah untuk kesihatan. Dan ada teh. Tapi rasa dia memanglah. Memang masa mula-mula dulu aku tak layak sakit juga nak makan. Minum lah. Tapi dah lama-lama okey je minum air takar ni. Kita sauk sikit pari. Pari lembut lah. Okey kan. Siapa minat makan pari? Aku suka asam pedas ikan pari. Sebenarnya asam pedas tetel pun aku suka juga. Tapi tak boleh lah sekarang ni kan. Sebab apa? Dia kolesterol tinggi ni. Janganlah wakal nak makan tetel. Ni nasi pun aku sekarang ni tengah cuba diet lah kan. Buat diet yang baik yang mana aku akan ambil nasi satu hari saja. Kalau tengah hari ni dah makan, malam janganlah makan nasi lagi. Bahaya. Kecil manis tak elok sangat makan nasi banyak-banyak kan. Tapi kalau tak makan nasi sangat langsung, susah juga. Kita ni orang Melayu memang makan nasi kan. Okey, dah lah ni membebel apa kan. Okey, sedap juga makan. Dan nak habis pun tak sangka habis. Bah!